Sekarang kita berada di kubu ataupun istana Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf adalah ketua Yahudi di Madinah. Asalnya bisnes di Madinah dia yang pegang. Bila mana Nabi SAW sampai, Nabi saudarakan Aus dan juga Khazraj. Bila Aus dan Khazraj dah bersaudara, Aus dan Khazraj lebih ramai daripada Yahudi. Jadi Aus dan Khazraj pilih Nabi SAW dan semua bisnes melalui jalan Nabi SAW. Jadi dia tak berhati. Setiap hari dia akan buat syair, dia akan hina Allah dan Nabi SAW. Sampai satu hari Nabi dah tak tahan dah. Nabi kumpulkan para sahabat, kata Nabi SAW, manil Ka'ab fahuwa qad adzallaha wa rasuluh. Siapa yang boleh bertindak ke atas Ka'ab? Kerana sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan juga Rasulnya. Bangun seorang sahabat yang bernama Muhammad ibn Maslamah. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak pergi bunuh Ka'ab, tapi aku nak guna tipu helah. Sebab Yahudi ni dia banyak tipu helah dia. Kalau kita guna jalan lurus susah, dan dia lebih kuat daripada kita. Kita nak masuk dan jumpa dengan dia, kena guna tipu daya. Maka kata Nabi SAW, boleh. Maka datanglah Muhammad ibn Maslamah ke kawasan ini dan jumpa Ka'ab ibn Ashraf. Bila mana Muhammad ibn Maslamah masuk jumpa Ka'ab ibn Ashraf, kata Muhammad ibn Maslamah, wahai Ka'ab, engkau ini seorang Yahudi yang kaya raya. Aku ni dah masuk Islam. Bila masuk Islam, aku kena bayar zakat lah pula. Tapi aku tak ada duit, tak ada kurma dan sebagainya. Boleh tak kalau aku nak pinjam beberapa tandan kurma daripada engkau? Kemudian kata Ka'ab, boleh. Tapi aku takkan bagi saja. Muhammad ibn Maslamah ni, mak dia dengan Ka'ab dua beradik. Anak saya ada. Mak Muhammad bin Maslamah dengan Ka'ab bin Ashraf dua beradik. Okay. Jadi Ka'ab bin Ashraf ni anak saudara dia. Tengok apa yang Ka'ab minta. Kata Ka'ab macam ni, kalau kau nak kurma ni, kau kena tukar kurma ini dengan wanita-wanita Islam. Maka kata Muhammad bin Maslamah, wahai Ka'ab, engkau ni Yahudi yang kaya, handsome, wanita Islam semua tak cantik. Lepas tu kata Ka'ab lagi, kalau macam tu, tukarkan dengan anak perempuan kau. Tengok ni anak saudara ni. Maka kata Muhammad bin Maslamah, malulah aku kalau aku tukar dengan anak perempuan aku. Nanti balik ke Madinah orang akan mengata aku. Macam inilah Ka'ab. Malam ini aku akan datang, aku akan bawa senjata orang Islam. Sebab apa? Ini istana dia, kubu, banyak guard. Macam nak buat pisau bunuh? Melainkan pisau itu sebagai hadiah. Betul? Jadi kata Ka'ab yang tidak bijak ini, okey boleh, tapi malam ni kau kena datang. Maka pada waktu malam, Muhammad ibn Maslamah datang berlima. Salah seorang ni ialah Abu Na'ilah. Abu Na'ilah ni pula adik susuan si Ka'ab, rapat dengan Ka'ab. Tapi susuan dah masuk Islam. Okey, dua ni datang yang rapat dengan Ka'ab, nak bunuh Ka'ab ibn Ashraf. Pada waktu malam mereka pun datang. Bila datang, kebetulan Ka'ab ni baru berkahwin dan dia pakai minyak wangi yang banyak. Orang Arab kalau baru berkahwin dia akan pakai minyak wangi seluruh badan kan, banyak. Maka Abu Na'ilah menjerit panggil, Ka'ab, Ka'ab. Kata isteri Ka'ab, tak payah turunlah malam-malam dia ni. Tak ada orang datang pada waktu malam dengan keadaan yang baik. Kata Ka'ab, tu Abu Na'ilah, adik susuan aku dan rapat dengan aku. Tak ada apa. Dan mereka datang bawa kelengkapan tentera Islam. Lepas ni kita nak bunuh Islam senang. Jadi Ka'ab pun turun. Bila Ka'ab turun, Abu Na'ilah ajak Ka'ab untuk berjalan di sekitar kebun kurma Ka'ab di kawasan sini. Ni asal ni dulu kebun kurma Ka'ab kan ni. Bila mana tengah jalan, Abu Na'ilah kata apa Ka'ab? Wahai Ka'ab, wanginya kau ni, boleh aku cium kepala kau? Orang Arab ni kalau cium kepala ni kira respect yang paling tinggi sekali. Ka'ab pun tunduk kepala dia. Abu Na'ilah pun cium. Jalan lagi sembang-sembang, Abu Na'ilah kata, minyak wangi apa kau pakai ni? Ka'ab kata, aku orang kaya, minyak wangi aku memang hebat. Dia ni pun tunduk kepala, dia ni pun cium. Kali yang ketiga, Abu Na'ilah minta lagi, Ka'ab pun tunduk kepala dia. Bila Ka'ab tunduk kepala dia, Abu Na'ilah pegang kepala dia, Muhammad bin Maslamah datang dan tikam Ka'ab ibn Ashraf. Maka matilah Ka'ab ibn Ashraf. Okey, istana ini ada kat kawasan ini daripada sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istana ini tidaklah hancur melainkan dengan kesan lava gunung berapi. Cucuk batu-batu kat kawasan belakang tu. Nampak batu tu kesan lava kan, macam sponge. Ni semua cuba tengok. Kesan lava lah tu. Tu. Ya, kita akan pergi ke gunung berapi.